sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Musrembang Res Bunder 3 Oktober tahun 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas dipersilakan hadirin mohon berdiri. Membuat jalan lingkar, jalan lingkungan.
yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Camat, di luar ADG, di luar BD itu melalui sumber informasi pembangunan desa ya. Yang alhamdulillah Desa Bunder tahun 2023 waktu 2024 kemarin saya mengajukan jalan usaha tani dan permodalan UMKM terus bersama nama jalan-jalan desa alhamdulillah terrealisasi itu karena didorong oleh proposal seperti tadi yang Bapak Camat sampaikan. Pengajuan di luar DD itu pakai aplikasi, tapi tanpa dibantu dengan proposal itu tidak akan berhasil dan tanpa dirojong oleh Kepulu sama rekan-rekan perangkat desa Bunder itu tidak akan berhasil. Pengajuan di luar DD tahun 2024 Bapak Kepulu memberitakan saya melalui SIPD melalui online itu akan menindaklanjuti sumur bor artesis dan jalan dan irigasi untuk pajak pesawat yang luas yang panjangnya kurang lebih 500 meter. Mudah-mudahan berhasil dan mohon dukungannya dan doanya dari para bapak ibu semua. Jadi mending saya ini sesuai dia kondisi keuangan layak ya Pak. Mana bapak ibu saya terus setuju. Kurinya kan bagi disiplin, ya, cuma apa? Setuju? Setuju ya. Bapak itu dari setuju yang bapak ibu saya enak disiplin. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Cidahu. Alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan Musrenbang di beberapa desa dan hari ini kita melaksanakan di Desa Bunder, Kecamatan Cidahu. Ini adalah hari yang keempat. Insyaallah bulan September ini seluruh desa telah melaksanakan Musrenbang sesuai dengan regulasi yang ada, di mana tujuannya adalah kita pengecekan dari kecamatan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan anggaran 2023 dan usulan 2024 yang mengakomodir daripada seluruh tahapan dari mulai Juni sampai dengan September. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan sebaiknya dan alhamdulillah hari keempat ini semua desa di wilayah Cidahu sukses telah melaksanakan penetapan anggaran 2023 dan usulan 2024. Harapan kami dengan Musrenbang ini, karena terus terang aja anggaran desa saat ini mayoritas dilaksanakan bersifat top down, sehingga kesulitan daripada desa untuk menentukan daripada pembangunan-pembangunan, sehingga harus memaksimalkan swadaya, juga banyak meminta usulan bantuan dari APBD 2, APBD 1, maupun APBDN, APBN, dan juga dari pokok-pokok pikiran Dewan. Harapan kami masyarakat dengan kegiatan Musrenbang ini dapat betul-betul mengetahui, karena kita anggaran bersifat transparansi, dan juga betul-betul dapat melaksanakan hasil musyawarah ini untuk secara maksimal dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya yang terakhir mungkin harapan kepada masyarakat, kalaupun ada plus minus daripada perencanaan, ini tidak langsung dikomunikasikan pihak-pihak luar, tapi bermusyawarah kembali dengan lembaga-lembaga yang ada, baik BPD maupun pemerintah desa, sehingga mengambil sikap yang terbaik. Insya Allah setelah itu aparatur pemerintah desa maupun lembaga dapat melaksanakan sesuai dengan usulan yang diharapkan oleh masyarakat secara utuh. Yang terakhir barangkali tetap dengan PAD yang kecil, anggaran yang ini,
masyarakat ini betul-betul dapat melaksanakan gotong royong secara maksimal untuk tidak merasakan kembali betapa pahitnya harga sembako, karena dengan pemberdayaan masyarakat mereka siap melaksanakan penanaman holti, sayuran, cengkeh dan sebagainya di pemanfaatan pekarangan, sehingga bisa mendongkrak masyarakat untuk betul-betul stabil dalam perekonomiannya. Sedikit barangkali di awal saya sampaikan bahwa apresiasi dan penghargaan kepada seluruh aparatur pemerintah desa yang hari ini terhadap Bunder atas terselenggaranya musrenbang ini tepat waktu. Karena saya sampaikan bahwa untuk Cidahu memang kita September ini harus sudah selesai. Sehingga apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kepala desa, lembaga pemerintahan yaitu BPD dan jajaran, termasuk juga tim perumus. Karena kita tahu bahwa berdasarkan aturan yang ada, tim perumus ini bisa dilaksanakan dengan diketuai oleh sekretaris desa. Tiga komponen ini yang melaksanakan alhamdulillah dapat tepat waktu, dan masyarakat secara utuh tahapan musrenbang dilaksanakan. Juga saya sampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya buat masyarakat seluruhnya, desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warman, Kepala Desa Bunder. Dan kebetulan pada hari ini tanggal 3 Oktober 2020 Desa Bunder telah dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk tahun 2023 dan usulan tahun 2024. Melalui musyawarah ini saya berharap semoga apa yang menjadi usulan dari pemerintah Desa Bunder, segera kapan dari masyarakat, seluruh masyarakat Desa Bunder ini dapat terrealisasi dan juga terbiayai oleh anggaran yang ada. Kemudian harapan untuk masyarakat Desa Bundernya, warga masyarakat Desa Bunder secara keseluruhan, saya berharap semoga dengan melalui musrenbang ini semua bisa kompak, semua bisa berpartisipasi, bergotong royong, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan menuju Desa Bunder yang sehat, sejahtera ke depan melalui program-program pemerintah desa, sehingga ke depan Desa Bunder bisa lebih maju dan bisa bermartabat ke depannya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur pemerintah kecamatan Muspika yang telah banyak membantu membimbing kami, dan juga seluruh warga masyarakat Desa Bunder yang selama ini telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah desa. Semoga ke depan partisipasi dan gotong royong dari seluruh warga masyarakat Desa Bunder ini bisa dipertahankan dan lebih bagusnya ditingkatkan, sehingga kebersamaan warga masyarakat Desa Bunder ke depan lebih baik menuju Desa Bunder yang lebih maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh Masrur, Ketua BPD Desa Bunder, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Desa Bunder beserta Kepala Desa, dan juga ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pula kepada warga masyarakat. Pada hari ini alhamdulillah kegiatan musrenbang Desa Bunder telah berjalan dengan tertib dan lancar, dan saya atas nama BPD mendukung sepenuhnya apa yang menjadi usulan dan penetapan dari kegiatan musrenbang Desa ini. Semoga hasil dari musyawarah pada hari ini menjadikan sebuah acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan Desa Bunder ke depan yang khususnya telah diajukan pada musyawarah saat ini, yaitu ajuan 2023, pembangunan 2023 dan pembangunan 2024. Dan semoga untuk pembangunan di Desa Bunder ini bisa terlaksana dengan berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga apa yang menjadi harapan warga masyarakat Desa Bunder
dan impian warga masyarakat sebelumnya untuk menjadi desa yang maju bisa terlaksana. Dan kami pun dari BPD Desa Bunder juga berterima kasih kepada warga masyarakat atas segala kekompakan dan kebersamaan saat ini dalam rangka menunjang dan mendukung program peningkatan peranan wanita untuk kesejahteraan keluarga P2 WKSS di tahun 2022 ini. Semoga apa yang menjadikan harapan dan program dari desa yang insya Allah akan puncaknya dilaksanakan di bulan Oktober ini bisa sukses tanpa ekses dan menjadi harapan dan impian warga sebelum untuk menjadi juara di tingkat Kabupaten Kuningan dan juga di Provinsi Jawa Barat. Dan saya pula berapresiasi tinggi kepada seluruh perangkat desa yang telah siang malam membantu dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar warga masyarakat melek dan bangkit menjadi warga yang bisa mendukung program-program pemerintah desa. Dan kami pun selalu membantu dan mendukung baik itu sosialisasi maupun langsung terjun ke lapangan untuk membantu terlaksananya program ini bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu saja, terima kasih dari BPD Desa Bunder dan sekali lagi harapan yang setinggi-tingginya bagi Kepala Desa Bunder dan juga warga masyarakat Desa Bunder untuk tetap bersama kompak menuju desa yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.